Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid harap penjelasan Arab Saudi mengenai dana RM2.6 bilion menyelesaikan kekeliruan isu berkenaan. Justru beliau mengajak semua pihak berhenti membuat pertikaian serta menerimanya dengan hati terbuka. Meskipun isu berkenaan masih menghantui, namun ia perlu diterjemahkan untuk diterima semua pihak. Hakikat bahawa penjelasan yang telah diberikan adalah satu titik noktah untuk memuktamadkan jika selama ini isu itu dipolemikkan dengan beberapa tujuan tersirat yang memperlihatkan kemenyampahan mengatasi realiti kepada sesuatu isu. Beliau berkata demikian sebagai mengulas penjelasan Menteri Luar Arab Saudi Adil Al-Jubeir berkenaan status derma berjumlah RM2.6 bilion baru-baru ini.